Dan pemirsa memasuki siaga satu hari terakhir kawasan Tamrin sekitar gedung Bawaslu hari ini sudah kembali kondusif. Kendati demikian sejumlah kawat berduri dan pembatas jalan masih terpasang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kami terhubung dengan rekan Wisnu Diharjo. Wisnu, kapan sebenarnya pengendara bisa melintas di kawasan ini? Ya, Juno dan pemirsa, untuk pembukaan dari uh, penutupan yang masih dilakukan di uh, Jalan Tamrin ini, ada penutupan kawat berduri dan juga ada pembatas jalan di sana. Ini belum bisa dipastikan kapan akan dibuka. Kami tadi sempat uh, bertanya dengan pihak kepolisian, juga ada pihak dari Polda. Uh, mereka belum bisa memastikan kapan akan dibuka agar uh, aktivitas masyarakat yang akan menuju ke Sudirman maupun dari Jalan Sudirman menuju ke Tamrin ini bisa lebih baik atau lebih lancar. Nah, selain penutupan di Jalan Tamrin ini, aktivitas berbeda ini ada di Jalan Wahid Hasim yang mengarah ke Tanah Abang maupun dari Tanah Abang yang mengarah ke Sabang. Aktivitas sudah mulai lancar sejak pagi tadi, kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 sudah bisa melintas di jalan ini dengan lancar. Namun pagi ini kami melihat aktivitas bisnis uh, seperti di pusat uh, bisnis Sarinah maupun di beberapa uh, kedai dan juga restoran yang ada di sekitar Tamrin ini masih lengang meskipun untuk uh, aktivitas bisnis di pusat bisnis Sarinah ini sudah mulai beroperasi pada pukul 10 pagi tadi. Namun tidak semua kedai ataupun restoran yang sudah beroperasi sudah buka, hanya beberapa saja yang sudah mulai beroperasi melaksanakan aktivitas perdagangannya hari ini sedangkan aktivitas bisnis sudah mulai dibuka. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan menuju ke Sarinah Tamrin ini aktivitas sudah bisa Anda lakukan meskipun akan sempat terganggu karena e, banyak jalur yang masih ditutup dan belum dipastikan kapan akan kembali dibuka Juno Baik Wisnu Diharjo terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.